Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video panduan tentang cara membuat template pesan ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kegunaan fungsi ya, fungsi dan cara membuat template ini. Nah, secara fungsional untuk template ini bisa digunakan untuk mengirim pesan yang berulang, pesan massal dengan gambar ataupun tombol. Kemudian jawaban cepat untuk chatbot atau auto reply. Kirim pesan ke banyak grup sekaligus, ya. Jadi untuk Anda yang sering melakukan promosi di WhatsApp ya dengan pesan yang sama, tentunya ini sangat membantu untuk mempercepat kinerja Anda. Oke, di sini saya akan mencoba memberikan demo cara pembuatan template. Kita bisa bikin template itu dari dua option ya. Yang pertama itu bikin dari single send ya. Dan yang kedua bikin langsung dari My Template. Adapun perbedaannya ya, untuk pembuatan template dari menu My Template ini, kita tidak ada pilihan untuk membuat teks tebal atau teks miring dan juga menambahkan emoji ke dalam template ini. Akan tetapi ketika kita membuat template dari single send, kita bisa membuat pesan atau membuat template dengan tanda tebal, italic, monospace, strik, dan juga kita bisa menambahkan emoji ya. Jadi sangat saya sarankan untuk Anda yang sedang atau mau membuat template di WA Plus, itu sangat saya sarankan membuatnya dari single send ini. Oke, di sini saya akan mendemokan ya. Mendemokan pembuatan template melalui plain text ya. Untuk plain text ini adalah template yang bisa kita kirim hanya teks, tidak bisa dengan gambar ataupun tombol. Oke, saya akan memberikan sebuah template di sini. Saya bikin promo terbatas seperti ini. Kemudian coba gratis WA Plus versi web base selama 3 hari. Klik www.waplus.biz.id di sini ya. Di sini saya coba cantumkan pesan seperti ini. Ini adalah contoh pesan teks ya. Untuk kemudian di sini kita bisa kasih nomor bebas ya. Nomor gak aktif gak apa-apa. Tujuan kita hanya membuat teks ya, membuat template. Karena kita ini tujuannya membuat template, di sini ada tombol Save This as Template. Kita aktifkan dulu. Bisa kita kasih di sini judul trial WA Plus, sudah ada ya. Saya kasih judul seperti ini. Oke. Kemudian akan saya save ya. Untuk melakukan save template ini dari single send, kita tinggal klik send message ya. Oke. Nah, walaupun di sini tulisannya error ya, karena nomor nggak eksis, tidak ada masalah ya, karena otomatis di My Template ini akan tersimpan. Nah, seperti ini ya.
Kemudian kita akan coba bikin lagi dari text with media, ya. Melalui with media ini kita bisa mengirim pesan ya dengan gambar yang support JPEG, ya, PNG, WAV, PDF, DOC, SFL, Excel dan CSV dan juga TXT. Oke, kita lakukan dengan yang sama. Di sini saya akan upload file dahulu. Saya akan coba upload gambar. Di bagian dokumen saya akan bikin ini, gambar ini ya. Kemudian di sini program gratis nambah saldo rekening lewat WhatsApp selama 3 hari. Nah, seperti ini. Kemudian jika tertarik klik di sini contoh linknya ya, www.waplus.biz.id, seperti itu. Nah, ini ketika kita ingin membuat template menggunakan pesan gambar seperti ini. Kemudian di bagian nomor ini diisi asal aja, nggak apa-apa. Lalu tidak lupa kita klik save as template juga, seperti yang sudah saya contohkan. Nah, kemudian di sini bikin judul program belajar nambah saldo gitu ya. Nambah saldo. Oke, di sini ya. Kemudian jangan lupa kita klik send. Oke ya. Tunggu. Oke, di sini sudah ada notifikasi. Kita buka My Templates lagi ya. Nah, di sini sudah ada. Jadi ini nanti akan bisa kita gunakan ketika ingin mengirim pesan ya berulang. Oke, di sini juga ada selain teks dan media, di sini bisa kirim dengan tombol ya. Untuk tombol ini saat ini masih belum support. Yang hanya bisa support itu di tampilan iOS ya, iPhone, dan juga di bagian WA Web itu bisa tampil tombolnya. Tapi kalau membuka pesannya itu lewat Android, tombolnya itu tidak bisa tampil. Kemudian di list message ini kita bisa mengirim pesan berupa list ya, list. Kemudian di bagian send location kita bisa menyimpan template berupa titik koordinat atau lokasi dari usaha kita ataupun kantor kita, bisa juga dari lokasi rumah ya, tinggal diisi titik koordinatnya jika memilikinya ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk cara pembuatan template. Apabila ada pertanyaan silahkan chat di grup WhatsApp atau Telegram, atau bisa juga menanyakan di komentar pada video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dadah.